إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي ساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Dan Allah telah berpesan di dalam kitabnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati, melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan umat ini dengan segala keistimewaan yang diletakkan kepadanya. Di antara keistimewaan yang besar ialah keistimewaan menanggung bebanan dakwah, menyampaikan ajaran Tuhan kepada orang lain, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adalah kamu itu merupakan sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, kamu mencegah daripada yang mungkar, dan kamu beriman kepada Allah. Dakwah, tanggungjawab, bebanan dan kerja yang diamanahkan oleh Allah ini telah dilaksanakan oleh generasi demi generasi. Para anbiya alaihimussalatu wassalam sehingga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada seorang nabi, diikuti dengan beberapa orang. Sebahagian mereka di peringkat awal merupakan golongan yang lemah, sehinggalah jumlah itu bertambah, sehinggalah akhirnya membentuk sebuah pentadbiran dan kerajaan di negara Madinah, sehingga akhirnya membentuk lebih besar daripada itu, menguasai kota Mekah selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam meneruskan misi itu daripada Madinah yang lebih kecil daripada Kangar, telah bertukar menjadi empayar yang besar. Telah berlakunya futuhat, telah berlakunya pembukaan-pembukaan, dan umat Islam melalui berbagai cara dalam perdagangan mereka, dalam penulisan mereka, di dalam sastra dan karya mereka, menyebarkan agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan amanah dakwah itu kepada mereka. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam
memberikan amaran bahawa pada satu masa nanti umat ini sekalipun jumlahnya besar, ia akan menjadi umat yang lemah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang akan berlaku. Kata baginda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qalu amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala la bal antum yawma idzin kathir walakinnakum ghutha ka ghutha as-sayl. La yanza'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabbata minkum wa la yaqdhifanna fi qulubikum al-wahn. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi menyatakan dikhawatiri nanti pada suatu masa umat-umat manusia, kaum-kaum yang berbagai-bagai, puak yang berbagai-bagai, masyarakat yang berbagai-bagai, akan semuanya menyerang kamu, mengerumuni kamu, seperti mana pemakan-pemakan mengerumuni qas'ah, bekas makanan yang boleh makan besar. Qas'ah di dalam bahasa Arab ialah bekas yang boleh dimakan sehingga 9 orang. Sahabat menjadi hairan. Bagaimana mungkin umat ini dibuli? Sedangkan mereka ketika dalam jumlah yang sedikit dapat menewaskan empire yang besar. Dalam jumlah yang sedikit dapat mengalahkan pihak yang besar. Sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Adakah kerana ketika itu kita sedikit wahai Rasulullah? Nabi menyatakan, tidak. Bal antum yawma idzin kathir. Bahkan kamu ketika itu banyak. Walakinnakum kaghutha'is sail. Tetapi kamu bagaikan buih sampah sarap di air. Banyak yang tidak mempunyai penderian. Banyak yang boleh dipukul oleh pukulan air. Banyak yang tidak boleh menetapkan harga diri dan identiti. Walakinnakum kaghutha'is sayl. La yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabbata minkum. Allah akan mencabut daripada dada musuh-musuh kamu perasaan gerun kepada kamu. Wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahan, dan dia akan mencampakkan di dalam dada-dada kamu al-wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan wahai Rasulullah? Perkataan wahan ialah perkataan Arab, maksudnya lemah, tapi sahabat tidak faham apa wahan yang Nabi maksudkan. Nabi menyatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu ialah cintakan dunia dan takutkan mati. Dan itulah penyakit majoriti atau sebahagian besar umat Islam di akhir zaman. Gagal untuk mempertahankan agama mereka. Gagal untuk mempertahankan prinsip kehidupan beragama mereka. Kerana hubbud dunya wa karahiyatul maut. Takutkan ancaman orang lain. Takutkan kepada apa kata orang lain tanpa mereka mempertahankan prinsip diri mereka. Lebih daripada itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan tentang golongan pada akhir zaman. Nabi menyatakan, du'atun
ila abwabi jahannam, penyeru-penyeru kepada pintu neraka jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha, siapa yang menyahut seruan mereka. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, siapa yang menyahut seruan mereka itu dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Sahabat bimbang, siapa penyeru kepada pintu neraka jahannam? Mereka berkata, ya Rasulullah, sifhum lana, wahai Rasulullah, sifatkan penyeru-penyeru neraka jahannam itu pada kami. Nabi menyatakan, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka itu daripada kulit kita dan bercakap dengan lidah kita. Maksudnya, seperti yang dipahami oleh sebahagian syurah hadis, mereka itu kelihatan seperti orang berislam. Pakaiannya, gayanya macam orang Islam. Bahasanya macam orang Islam. Tetapi penyeru-penyeru kepada pintu neraka jahannam. Para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, dengan jumlah yang sedikit, bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa mesej Islam ini, sehingga berlaku peristiwa yang paling besar dalam kehidupan mereka. Yang langit dan bumi menangis dan semua turut menangis ialah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan satu musibah. Kata para sahabat, tidak ada lagi musibah yang lebih besar kepada kami lebih daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi wafat, mereka merasakan betapa segala cahaya itu telah pergi meninggalkan mereka. Namun mereka menyedari tanggungjawab mereka meneruskan amanah Nabi, bebanan amanah Nabi. Ketika keadaan menjadi kelam kabut, benar ataupun tidak Nabi itu wafat, ada yang menafikannya, ada yang bertanya, jika ia Rasul, mengapa ia wafat? Abu Bakar pergi melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat dan mendapati ia benar-benar wafat dan keluar menemui manusia dan berkata, ayuhan nas, man kana ya'budu muhammada fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutil inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzillahu shakirin. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha hidup dan ia tidak mati. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang Rasul. Abu Bakar membaca firman Allah dari surah Ali Imran. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang Rasul, seperti mana telah terdahulu daripadanya para Rasul. Apakah sekiranya Muhammad itu mati atau ia dibunuh, maka tumit-tumit kamu akan berpaling. Sesiapa yang tumitnya berpaling, ia tidak akan memberi apa-apa mudarat kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur kepada nikmatnya. Para sahabat meneruskan misi dakwah mereka. Menyedari kini Rasul yang mereka cintai sudah tidak ada, menjadi tanggungjawab mereka untuk meneruskannya.
Abu Bakar mengambil tanggungjawab menggalang ganti Nabi. Kerasulan tidak boleh diganti. Kenabian tidak boleh diganti. Tetapi kepimpinan kepada umat Islam mesti diganti. Sehingga mereka meninggalkan urusan yang penting, jenazah Rasulullah, bermesyuarat siapa yakah yang akan mengganti baginda. Sehingga mereka bersetuju melantik Abu Bakar. Dinamakan diri dengan dinamakan Abu Bakar sebagai Khalifata Rasulillah. Penggalang ganti. Khalifatu Rasulillah. Pengganti Rasulillah. Apabila Abu Bakar mengambil tugasan, ia sesuatu yang berat. Belum ada lagi bagaimana cara satu orang manusia ingin menguruskan rakyat. Jika Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menguruskan baginda Nabi, baginda Rasul dan baginda pemimpin. Abu Bakar bukan Rasul, bukan Nabi. Hanya tinggal kepadanya kepimpinan. Bagaimana membolehkan untuk manusia taat kepadanya. Maka berlaku beberapa peristiwa, termasuk peristiwa orang-orang yang murtad, yang enggan membayar zakat, yang bertanya, jika Muhammad itu Rasul, mengapa dia wafat? Ada yang murtad, ada yang tak mau membayar zakat, ada yang mengurangkan Islam. At-Tabari menukilkan satu perkataan yang masyhur daripada Abu Bakar Siddiq ketika mengambil keputusan untuk mempertahankan benteng Islam. Kata Abu Bakar, "Ayankusuddinu wa ana hayy?" Adakah agama menjadi lemah? Agama menjadi kurang sedangkan aku masih hidup? Inilah slogan yang diungkapkan, kata Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi. Sepatutnya setiap orang pelajar Muslim menulis di rumahnya, ayan kusuddin wa ana hayy. Adakah agama menjadi lemah? Agama menjadi kurang sedangkan aku masih hidup? Maksudnya apa erti aku ini hidup jika agama menjadi lemah? Jika agama menjadi kurang, tidak ada makna kehidupanku jika aku hidup dalam keadaan agama menjadi lemah dan kurang. Dengan slogan itu, Abu Bakar telah meneruskan tugasannya membawa Islam. 2 tahun lebih ia menguruskannya. Wafatnya Abu Bakar, naiknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 10 tahun meneruskan misi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Rom dan Parsi yang akan tumbang berada di bawah telapak kaki orang Islam, zaman Umar bin Khattab impian itu benar-benar berlaku. Kerajaan yang gagah, Parsi yang kejam, yang ditakuti oleh orang-orang Arab, berhadapan dengan orang-orang Badui padang pasir yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak masuk pusat pengajian tinggi, tetapi melalui madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rib'i bin Amir, seorang Badui yang mengikat kepalanya dengan tali, pergi berhadapan dengan Rostam yang merupakan panglima besar Parsi yang digeruni, yang mempunyai ratusan ribu tenteranya, yang tinggal dalam istana yang mewah, pakaian yang mewah dan makanan yang mewah, pengawal yang hebat. Sebelum peperangan berlaku, apabila berlaku pertemuan antara perwakilan, seorang Arab padang pasir yang menganut Islam, yang mewakili tentera, yang datang bertemu dengan
dengan Rustam Rib'i bin Amir yang tidak dikenali oleh kebanyakan anak orang Islam pun. Dia datang berjumpa dengan Rustam. Rustam bertanya kepadanya, kamu orang Arab, apa yang kamu mau sehingga ingin memerangi Parsi yang besar? Kamu tidak tahukah ini Parsi? Kata Rib'i, inna Allah bata'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah min jawril adyani ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Seorang yang tidak pernah memasuki institusi pengajian yang tinggi, tidak pernah pergi ke kuliah dakwah, tetapi ia anak didik Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengungkapkan kalimah ini yang maknanya begitu besar. Allahu bata'athana, Allah yang menghantar kami. Linukhrija man syaa', untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki. Rabi'i tidak menyatakan Umar yang menghantar kami. Rabi'i tidak menyatakan negara yang menghantar saya. Allah yang menghantar kami. Untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki. Daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah. Daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam. Daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Seorang badui dapat merumuskan makna kepada dakwah Islam ini di dalam beberapa kalimat. Kerana dakwah itu bukan slogan yang dibaca di buku ataupun sekadar dijadikan pentas untuk mengutip kekayaan, ataupun sekadar untuk dijadikan sebagai satu performance yang menarik orang untuk melihat kita berdiri di hadapan. Dakwah adalah kehidupan. Dakwah adalah darah daging umat ini. Rib'i tidak belajar tinggi, tetapi ia melalui perjalanan bersama dengan Nabi dan melihat dakwah itu berjalan. Ia menyatakan, Allah yang menghantar kami. Tujuan dakwah ialah mengeluarkan manusia daripada mengabdikan diri sesama manusia, sesama hamba, kepada hanya kepada Allah. Daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam. Daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in meneruskan misi ini. Pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sebelum berlakunya kebangkitan yang besar, umat Islam terkejut dengan kewafatan Nabi. Ada yang murtad, ada yang keluar daripada agama, ada kabilah-kabilah yang tidak mau patuh. Abu Bakar mengambil tanggungjawab memerangi mereka, menghadapi mereka. Apabila para ulama tafsir membaca firman Allah di dalam surah Al-Ma'idah, mereka menyatakan ayat ini benar-benar berkaitan dengan Abu Bakar, walaupun ia turun sebelum daripada peristiwa Abu Bakar berlaku. Seakan-akan ayat itu menceritakan tentang Abu Bakar. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa yang murtad di kalangan kamu, sesiapa yang berpaling di kalangan kamu daripada agamanya, siapa yang keluar di kalangan kamu daripada agamanya, nescaya Allah akan mendatangkan dengan satu puak, dengan satu kaum. Ini janji. Siapa kaum itu? Yuhibbuhum wa yuhibbunah.
Allah sayangkan mereka, mereka sayangkan Allah. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka itu merendah diri sesama orang mukmin dan menunjukkan kemegahan, kekuatan, menunjukkan keizzahan kepada orang kafir. Ini adalah ciri masyarakat Islam, rendah diri dengan orang mukmin. Tunjukkan izzah kepada orang yang menentang Islam. Ini pula perangai yang terbalik bagi sebahagian golongan yang mengaku Islam, termasuk yang mempunyai jawatan di dalam negara ini dan di luar negara ini. Dengan umat Islam berani sekali mereka. Sementara apabila datang kepada orang lain, begitu takut dan menikus mereka. Allah menyatakan azillatin 'alal mu'minin, aizzatin 'alal kafirin. Merendah diri kepada orang mukmin dan menunjukkan izzah kepada penentang-penentang agama. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im, berjihad pada jalan Allah dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Yang demikian itulah kurniaan Allah yang Allah kurniakan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah itu maha luas kurniaannya. Allah menyambung firman itu, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Hanya saja yang menjadi teman kamu, hanya saja yang menjadi orang-orang yang kamu berikan kesetiaan kepadanya, Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, yang rokok bersama orang-orang yang rokok, yakni yang datang bersalat, yang bersama dengan kaum muslimin dalam pendirian mereka. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Sesiapa yang meletakkan kesetiaannya pada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman, mereka itulah golongan Allah dan merekalah yang akan menang. Ini janji Allah. Setia kita pada masyarakat Islam, setia kita pada umat Islam. Kemudian Allah menyatakan ayat ini, menarik sekali. Allah menyambung, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina attakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minalladzina utul kitab min qablikum wal kuffar awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan teman setia kamu orang-orang yang menjadikan agama ini permainan dan senda gurau dan permainan. Di kalangan orang-orang yang diberikan kitab dan kufar, jangan kamu jadikan mereka aulia. Jangan kamu jadikan mereka itu pelindung kamu. Bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar beriman. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan peranan kita apabila menghadapi keadaan umat Islam seperti ghusa isail, seperti buih di air yang sedang kita hadapi pada zaman ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سلام جماعة yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Marilah kita ingat, sesungguhnya perkataan yang terbaik yang kita ungkapkan ialah perkataan menyeru manusia kepada jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan.
Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan beramal dengan amalan yang saleh? Marilah kita berseru menyeru manusia kepada jalan Allah dan menganggap itulah tugasan kita di atas muka bumi ini. Dengan segala kemampuan kita, penulisan kita, perkataan kita, akhlak kita, harta kita, sumbangan pikiran kita, tenaga kita, jika kita tidak mampu secara langsung, kita menolong orang-orang yang berusaha menyeru kepada jalan Allah. Dan kita mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan petunjuk dan rahmatnya pada kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam pada nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله ampunlah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diridai oleh-Mu. Allahumma ya Rahman ya Wadud, engkau semarakkanlah dalam jiwa kami kasih sayang kerana-Mu sehingga tersebarnya cinta dan kasih yang engkau redai. Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh mereka yang kami kasihi. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.